banyak dari kita bicara tentang masa depan, menyampaikan gagasan, menyampaikan visi dan misi. Itu baik, itu perlu. Supaya kita tahu apa yang direncanakan untuk masa depan Republik ini. Tetapi, misi, visi, sehebat apapun, dia tidak kredibel bila tidak ditopang dengan rekam jejak perjuangan yang ada. Karena apa yang disampaikan sebagai visi, misi ini adalah imajinasi. Imajinasi tentang masa depan, apa yang mau dikerjakan besok. Tapi itu hanya bisa dilaksanakan bila kita melihat siapa yang bersiap menyelenggarakannya. Siapa yang membawa rekam jejak yang bisa membuktikan bahwa rencana itu bisa dilaksanakan. Misi itu bisa dilaksanakan. Visi itu insya Allah bisa jadi kenyataan. Kedepan sering kita bertanya tentang visi, misi, dan lain-lain. Sesungguhnya visi dan misi adalah imajinasi kita atas masa depan. Tetapi imajinasi itu, keinginan itu hanya bisa kredibel bila ditopang dengan rekam jejak. Rekam jejak. Visi misi adalah imajinasi, rekam jejak adalah kenyataan. Karena itu sudah dikerjakan. Dan cara memprediksi masa depan yang terbaik adalah dengan melihat rekam jejak masa lalu yang sudah dilaksanakan. Jalan di sini tiga apa? Inilah rekam jejaknya. Karena sumur resapan. Rekam jejak jalanan penuh dengan sumur resapan. Ini sepanjang jalan ini, nah. Kasihan jeblos ke sumur resapan. Jeblos masuk di sumur resapan. Sumur resapan dari ujung sampai ujung hancur semua. Jeblosnya nggak kira-kira. Visi misi tidak penting. Dengan sombong, pamerkan rekam jejak. Rekam jejak buruknya pun dibongkar oleh warga. Hehe. Apa sih perbedaan karakter yang paling nyata antara seorang Jokowi dengan seorang Anies Baswedan? Jawabannya adalah kesombongan atau arogansi. Presiden Jokowi tak pernah memperlihatkan kesombongan ataupun arogansi. Walaupun faktanya, beliau memegang rekor 5 kali tak pernah kalah dalam pemilu. Walaupun beliau begitu dihormati oleh para pemimpin negara-negara lain. Dan walaupun beliau sudah mendapatkan banyak penghargaan, namun beliau tetap suka sekali belusukan, tetap sederhana, bijak, serta tidak sombong. Hal ini sangat begitu berbeda dengan si Yohanes Anies. Coba kita kembali ke tahun 2017. Kala itu sesudah hasil quick count dan real count KPU keluar yang isinya pasangan Anies Sandi yang menang. Anies pun kala itu sempat menemui Gubernur Ahok di balai kota. Anies ke balai kota pun memakai helikopter. Benar-benar sangat begitu show off, pamer kemenangan. Begitu pula dengan bahasa serta gestur tubuhnya, yaitu ketika bertemu dengan Presiden Jokowi. Masih ingat kan dalam foto yang viral, Anies terlihat bertolak pinggang di hadapan Presiden Jokowi. Begini kok dibilang Gubernur santun. Hehe. Bagaimana? Hasil kerja. Iya, dia bilang itu pidato. Hasil kerjanya Anies apa? Mas Butet bersuara soal calon pemimpin 2024, sindir Anies nih ceritanya. Ditulis oleh Widodo SP, dikutip dari siwar.com. Orang itu harus punya visi, satu. Ya. Dia punya impian, dia punya track record, punya sejarah. Ya. Tapi Anies bilang visi dan misi itu nggak penting, kata Pak Anies. Yang penting hasil kerja. Bagaimana? Ya. Nah, jadi ketika sekarang kita bicara tentang visi misi, saya sering bilang begini, visi misi itu adalah sesuatu yang kita bayangkan akan terjadi. Dan kita bisa menjawab, siapapun bisa menjawab sesuai dengan keinginan pendengarnya gitu. Iya. Okay?
Seniman asal Yogyakarta, Butet Kartarejasa, dengan tanpa sungkan bersuara soal Pilpres 2024 yang tiketnya coba untuk diberikan oleh Partai Nasdem kepada Anies Baswedan, ex-gubernur yang kini bukan siapa-siapa itu. Menonton tayangannya jelas terlihat Mas Butet sangat keberatan dengan pendapat Anies yang lebih menekankan pentingnya menawarkan rekam jejak ketimbang visi-misi menjelang pemilihan pemimpin tahun 2024 mendatang. Hasil kerja? Lah hasil kerjanya Anies memangnya apa? Itu kan masalahnya, sindir Butet saat ditanya Zulfan Lindan di kanal YouTube @unpackingid. Dengan gaya khas yang blak-blakan, tanpa sungkan dan gak dibuat-buat, Mas Butet juga tegas menyebut akan memilih calon pemimpin yang tak cuma memiliki track record jelas, tapi juga memiliki visi dan misi. Menjadi pemegang otoritas di Republik ini, itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk Republik ini. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi, yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Okay? Sewaktu ada deklarasi relawan Anies bernama Indonesianis di JCC, Anies bilang yang akan ditawarkan ke rakyat Indonesia bukan sekedar visi misi. Alasannya karena visi misi bisa dikarang, bisa dibuatkan orang. Yang ditawarkan adalah rekam jejak karya yang nyata sesudah yang dilakukan. Lah kok bisa mantan rektor dan Mendikbud bicara begitu? Kalau kita tidak punya mimpi atau tujuan hidup, ya jalan hidup kita tidak jelas. Visi misi jelas penting, apalagi ketika seseorang berniat menjadi presiden. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Masih dari informasi yang kita coba reaksi itu dari video-video Anies Baswedan. Pada beberapa kesempatan dalam pidatonya beliau sering mengingatkan atau menyampaikan bahwa yang ditonjolkan atau yang ditunjukkan saat ini itu bukan soal visi-misi. Karena visi-misi itu bisa dikarang. Tetapi yang harusnya diperhatikan itu adalah rekam jejak. Karena rekam jejak tidak bisa dikarang. Rekam jejak itulah kenyataan, sedangkan visi-misi itu masih sebuah mimpi. Namun, pada kesempatan berbeda, beliau juga menyampaikan bahwa menjadi pemimpin harus memiliki visi-misi yang jelas. Nah, ini membuat kita jadi bingung. Ya, sebagai warga masyarakat, kita menjadi bingung. Ini kok calon seorang presiden kok plin-plan seperti ini? Di satu sisi menyatakan bahwa visi-misi tidak penting, tetapi di kesempatan berbeda menyatakan bahwa visi-misi itu penting. Nah, ini kita jadi bingung, sebagai warga menjadi bingung. Dan dalam video tersebut juga, ya tadi kita melihat, bahwa pernyataan seorang Ahok, ya, kalau berbicara rekam jejak, ya, semua orang pasti juga akan tahu sendiri apa yang kita buat hari ini, apa yang kita buat kemarin, akan terekam. Sehingga menurut Ahok, ya, saya di kantor rapat selalu upload di YouTube. Dengan maksud apa? Selain notulennya ada, tetapi juga bisa diawasi oleh publik. Artinya ada audit sosialnya. Sehingga apa yang kita omong sekarang, kita tidak bisa bilang besok atau lusa bilang tidak. Tetapi itu sudah terekam secara baik. Nah, dari dua pernyataan tadi, kita melihat dua tokoh nasional ini, Anies Baswedan dan Ahok, kira-kira mana yang benar? Ini bukan mau menjatuhkan Anies Baswedan, tetapi sesungguhnya yang disampaikan Pak Ahok itu benar. Ya, kalau berbicara rekam jejak, tidak usah kita omong panjang lebar, karena rakyat akan dengan sendirinya tahu. Sehingga ketika dia di fitnah segala macam, dia cuek saja, santai-santai saja. Karena rekam jejak itu ada. Tetapi kalau rekam jejak menurut Anies, apa yang ditinggalkan? Yang paling banyak tadi kita lihat rekam jejak, ya paling banyak sumur resapan.
lalu rekam jejak yang lain ditinggalkan, itu pembangunan tugu bambu, tugu sepatu, tugu sepeda. Lalu dengan semangatnya tadi juga dia menyampaikan apa? Bahwa yang dibangun adalah, atau yang diharapkan sekarang ini adalah rekam jejak. Sehingga ya dengan PD-nya pada beberapa kesempatan, baik itu dalam kegiatan Partai Umat ataupun Partai PKS, beliau sering mengingatkan bahwa rekam jejak, lagi-lagi rekam jejak diandalkan. Tetapi kalau kita lihat dalam video tadi juga, rekam jejak juga banyak hal yang sangat tidak baik. Rekam jejak ketika kurang santun terhadap pimpinan dalam kunjungan Pak Jokowi, malah Pak Anies Baswedan bercerita dengan Pak Jokowi dengan tolak pinggang. Ini kan sebenarnya juga rekam jejak yang tidak baik. Sehingga kalau memang Pak Anies lebih mengandalkan rekam jejak, bukankah justru menjerumuskan diri sendiri karena banyak hal rekam jejak yang dia lakukan di Jawa, di Jakarta, semua orang juga tahu apa yang telah ia tinggalkan.